Pelaksanaan takbir keliling di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diizinkan. Hanya saja, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan takbir keliling itu. Jadi begini, takbir keliling itu sebenarnya kita lebih berharap masyarakat itu bisa betul-betul mengoptimalkan masjid yang ada di lingkungannya. Ini yang sangat kita harapkan, walaupun sebenarnya masyarakat kan saat ini sudah menyiapkan juga kaitannya dengan rencana dia pakai kendaraan apa truk atau apa, atau mungkin L300 dia mau kemana-mana gitu. Nah, prinsipnya yang penting jangan di jalan utama lah, gitu aja. Jalan utama adalah untuk lalu lintas yang jarak jauh ya. Jadi kalau memang masyarakat tetap mau menggunakan apa untuk takbir keliling, dia bisa menggunakan di lingkungannya saja. Tapi jangan mengarah sampai ke jalur-jalur utama yang ada di Kabupaten Pati. Karena kan kalau tentunya semua ada kewenangannya di teman-teman Polresta. Karena di Polresta kan pasti juga akan memperketat terkait dengan pelaksanaan ini. Karena yang kita betul-betul kita kejar adalah bagaimana kita memakmurkan masjid yang ada di lingkungannya.